Rupanya aku harus menundukkan kamu dulu, Lindu Aji. Tolong aku, Ma. Aku tidak kuat. Aku haus. Aku haus. Haus. Haus darah. Kamu pikir aku budakmu yang harus menuruti apapun perintahmu? Cari mangsamu sendiri. Belanda itu memang cerdik. Di setiap wilayah, mereka incar dan tidak mereka musuhi. Melainkan, mereka berpura-pura meminta izin mendirikan loji untuk kepentingan berdagang. Mereka memang berdagang, tapi sambil menyusun rencana untuk menguasai wilayah tersebut. Sepak terjang Belanda itu mengancam kedudukan raja-raja Jawa. Menentang raja-raja itu memang sudah jelas. Tapi kenapa tidak ada satupun yang menentang? Karena mereka merasa gentar. Karena mereka memiliki pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap. Harus dibalik. Dibalik bagaimana, alap-alap Laut Kidul? Belanda yang harus kita buat gentar. Caranya? Seluruh raja-raja Jawa harus bersatu padu tanpa terkecuali untuk menentang Belanda. Dan saya yakin Belanda pasti akan gentar. Buah pikiranmu memang gitu, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Hehehehe
Manfaatilah waktu kalian sebaik mungkin. Karena sebentar lagi akan datang mara bahaya yang akan mengancam jiwa kalian.